Tanya Geraldine ngaku sering batal puasa saat masih sekolah, tergoda gara-gara es teh manis. Anya Geraldine ternyata punya cerita lucu di masa sekolahnya. Anya Geraldine mengaku selalu batalkan puasa di warteg atau warung Tegal. Pacar Nadif Saharudin ini mengaku memang cukup bandel saat bersekolah, dan salah satunya adalah Anya Geraldine sengaja batalkan puasa dengan teman-temannya. Anya Geraldine sulit menahan godaan dari yang membatalkan puasa, apalagi saat Anya Geraldine merasa haus dan lapar. Pengalaman lucunya yang pasti soal batal puasa ya, aku ceritain tapi bukan bermaksud memberikan contoh yang tidak baik, kata Anya Geraldine dalam acara talkshow virtual Silaturahom sebagaimana dikutip Tribun News. Saat masuk ke warung makan, Anya Geraldine kerap ketahuan oleh guru dan teman-temannya. Dia mengaku tak tahan dengan godaan es teh manis di siang hari. Jadi pas masih muda dan sekolah, sering ketahuan guru dan teman masuk ke warteg. Cuman karena ngiler aja ngeliat teman minum es teh manis, ucapnya. Tanya sekali atau dua kali wanita bernama asli Nur Amelia Hayati itu, menegaskan sering ke warteg saat pulang sekolah sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bahkan dia bisa seminggu lebih sengaja batal puasa setiap selesai datang bulan. Jadi kalau wanita haid itu 7 atau 8 hari, aku bisa 15 hari masuk ke warteg untuk buka, jelasnya. Anya mengaku sering menyesal setelah batal puasa, sebab jam buka puasa tinggal 3 jam lagi. Pas habis buka ya nyesel, karena puasanya tinggal 3 jam lagi, tambah Anya Geraldine. Kalau udah batal ditanyain sama orang tua aku diem aja, kalau jawaban lancar ketahuan batal soalnya, jawab Anya Geraldine. Kini Anya Geraldine sudah semakin dewasa, dia selalu berpuasa penuh bahkan di tengah aktivitasnya yang padat. Anya Geraldine juga tetap menjalankan ibadah puasa meskipun sibuk berolahraga.